Okay, hai semua. Video kali ni kita sambung jawab latih diri 2.5. So, sebelum jawab ni, cuba mahirkan dulu basic. Kau tengok video Cikgu Shu sebelum ni. Dan seperti biasa, maaf kalau ada kekurangan dekat video ni. Sebab Cikgu Shu takkan edit dah bila dah buat video. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Cari nilai-nilai atau julat nilai P dengan keadaan persamaan. Yang pertama ni mempunyai dua punca yang sama. Okay, yang kedua, dua punca nyata dan berbeza dan tiada punca. Okay, yang ni awak akan guna persamaan B kuasa 2 tolak 4AC. Okay, bergantung. Yang pertama ni sama dengan kosong lah sebab sama. Kalau yang kedua berbeza, awak akan guna simbol lebih besar pada kosong dan tiada punca adalah simbol 4AC lebih kecil pada kosong. So, cara nak ingat bergantung pada awak, tapi Cikgu Syu pernah ajar sebelum ni. Formula cikgu adalah cikgu guna DEN. Okay, DEN dan simbol macam ni. So, D tu are different. Berbeza. E tu equal sama dengan dan N tu no. Tiada. Okay, lepas tu kalau awak faham kat sini, cari nilai-nilai atau julat. Okay, ingat cikgu cuma cakap nilai tu maksudnya kita akan dapat satu jawapan lah. Contoh, X sama dengan 2. Kalau julat tu dalam bentuk simbol lebih besar atau lebih kecil. Macam X lebih besar pada 2 ataupun X lebih kecil pada 2. So, kalau nilai-nilai tu maksudnya kita mungkin dapat jawapan lebih daripada satu. Okay, kita tengok soalan pertama A. Okay, so first step dia awak kena move. Okay, kena gerakkan biar yang belah kanan tu sama dengan kosong. Okay, maksudnya ni yang ni move ke sini. So, 9X kuasa 2. Okay, lepas tu, okay, cikgu tulis macam ni. Sama dengan kosong. Okay, make sure sama dengan kosong. Kemudian, kalau boleh awak susun. Yang pertama ni, kat depan ni, dia ada kuasa 2. Yang kedua adalah dia ada X. Okay, yang belakang tak ada X. Supaya awak tak keliru untuk ambil nilai A, B dan C. Okay, lepas tu barulah masuk dalam formula ni. Okay, so B kuasa 2 maksudnya negatif 4P kuasa 2 tolak 4 A adalah 9, C adalah P tambah 1 sama dengan 0. Okay, so awak kembangkan negatif 4 kuasa 2 dapat 16, P kuasa 2 tolak. Okay, yang ni awak selesaikan yang ni dulu. So 4 darab 9 adalah 36. Okay, kemudian barulah awak kembangkan. Okay, 36 darab P, negatif 36 P. So 36 darab 1. So ni negatif kan? So dapat negatif 36 sama dengan 0. Okay, lepas tu awak boleh guna calculator. Okay, tekan dia awak akan dapat dua jawapan. Yang pertama adalah dalam kurungan P tolak 3 dan 4P tambah 3 sama dengan 0. So P tolak 3 sama dengan 0. P sama dengan 3. So yang pertama awak dapat P sama dengan 3. Yang kedua awak akan dapat P sama dengan negatif 3. So, P adalah negatif 3 per 4. So, ni jawapan yang kedua. Okay, next kita pergi soalan B. Okay, sama juga kita kena susun. Okay, untuk soalan B, bila awak pindahkan, kita selesaikan ni. Ini tolak P sama dengan kosong. Okay, sebab kat sini ada X, sini ada X. So, awak kena kembangkan dulu. Sebab dia akan menjadi X kuasa 2 kan. So tambah 2X kuasa 2 tambah 3X tolak P sama dengan 0. So yang ni boleh gabung. Awak dapat 3X kuasa 2 tambah 3X tolak P sama dengan 0. Okay, lepas tu awak masuk dalam formula. Okay, mempunyai nyata dan berbeza. Maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar pada kosong. So B adalah 3 kuasa 2 tolak 4, A adalah 3, C adalah negatif P sama dengan lebih besar pada kosong. Okay, so 3 kuasa 2 adalah 9. Okay, tolak kembangkan yang ni dulu dapat 12. Okay, so 9 negatif negatif positif 12P lebih besar pada kosong. Okay, lepas tu awak pindahkan 9, so dapat 2P lebih besar pada negatif 9. So, 12 kan? Tak tinggal pula 1.
Okay, so lebih besar negatif 9 per 12. So, akan dapatlah P lebih besar pada negatif 3 per 4. Okay, ni untuk soalan B. Next, kita pergi soalan C. Okay, untuk soalan C, okay, dia dah bagi awak siap-siap dalam bentuk general equation sama am. Maksudnya yang belah kanan tu adalah kosong. So, tak perlu nak gerak apa-apa. Okay, kalau tengok kat sini ada X kuasa 2, kat sini ada X, kat sini tak ada X. So, maksudnya dia dah dalam keadaan yang kita dah boleh gunalah. Okay, mempunyai punca nyata? Tidak. Okay, tidak. Maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil pada kosong. Okay, so masuk dalam formula. So, A, sorry, B. B adalah 2P kuasa 2 tolak 4. A adalah 1. C adalah P tolak 1. P tolak 3. Okay, lebih kecil pada kosong. Okay, ada banyak kat sini kan? Okay, mungkin awak nak mudahkan, awak ni dululah kembangkan kat sini. Okay, kembang kat sini awak dapat P kuasa 2 tolak 3P. Okay, tolak P tambah 3. So, awak dapat P kuasa 2 tolak 4P tambah 3. Okay, lepas tu kembangkan yang ni awak dapat, okay, kembangkan yang ni dapat 4P kuasa 2 tolak, okay, 4 darab 1 adalah 4. Okay, untuk yang ni awak dapat yang ni kan. So, P kuasa 2 tolak 4P tambah 3. Lebih kecil pada kosong. Lepas tu kembangkanlah. 4P kuasa 2 tolak, okay, 4 darab P square dapat 4P kuasa 2. Okay, negatif, negatif, positif. 16P. Okay, negatif, positif adalah negatif. 4 darab 3 adalah 12. Okay, lepas tu yang ni boleh hapuskan sebab 4P kuasa 2 tolak 4P kuasa 2 adalah kosong. So, yang tinggal adalah 16P tolak 12 lebih kecil pada kosong. Okay, pindahkan 12, awak akan dapat macam ni. Okay, lepas tu akan dapatlah P lebih kecil pada 12 per 16. Okay, so pemudahkan awak akan dapat P lebih kecil 3 per 4. Okay, ni untuk jawapan 1C. Okay, next kita pergi soalan nombor 2. Okay, cari jumlah nilai K jika persamaan ini mempunyai dua punca nyata dan berbeza. Okay, nyata dua liter beza, maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar pada kosong. Okay, nyatakan nilai-nilai K jika persamaan itu mempunyai dua punca nyata yang sama. So, maksudnya ada dua soalan kat sini. Kita kena buat. Yang ni adalah sama dengan kosong kan. Okay, okay, kita buat yang pertama dulu. Kita susun dulu persamaan tu. So, bila susun X kuasa 2. Okay, yang ni kita pindahkan. So, cikgu buat siap-siap kat sini. Negatif KX, lepas tu tambah K, tambah 3, sama dengan kosong. Okay, kena pastikan dia sama dengan kosong kat sini dan kita susun supaya senang untuk kita masukkan nilai. Kemudian masuk je nilai dalam persamaan. So, B adalah negatif K kuasa 2 tolak 4. A adalah 1. C adalah K tambah 3. K lebih besar pada kosong. So, negatif K kuasa 2, so dapat K kuasa 2. So, kembangkan yang ni dapat negatif 4. K tambah 3. Okay, lepas tu kembangkan. 4 darab K adalah negatif 4K. K negatif, positif, negatif. 4 darab 3 adalah 12. K lebih besar pada kosong. Okay, lepas tu kembangkan. Kembangkan, selesaikan menggunakan kalkulator. Awak akan dapat dua jawapan. Yang pertama adalah K tolak 6. K tambah 3. Okay, so kat sini boleh sama kosong sebab kita nak cari punca tu. Sama dengan 6. Okay, awak tahu bila dalam bentuk julat ada dua jawapan, awak kena menggunakan tiga kaedah tu. Antara nak garis nombor ke, graf ataupun table. Tapi cikgu prefer graf sebab lagi cepat dan mudah. Okay, awak lukis graf kat sini. Kat sini adalah negatif 2, kat sini adalah 6. So, lebih besar. So, maksudnya kawasan atas. Awak akan dapat dua jawapan lah. Yang pertama ialah. Okay.
K lebih besar pada 6. Yang kedua ialah K lebih kecil negatif 2. So, 2 jawapan. Okay, awak boleh tengok video sebelum ni untuk topik ini. Kalau ada yang belum tengok eh. Okay, nombor 2. Kita selesaikan yang ni. So, kita kena masukkan samaan ni. So, kita guna benda yang sama je. So, maksudnya kita ubah je yang ni. Ubah yang ni jadi sama kosong. Sebab dia dua pucuk nyata yang sama. K tambah 3 sama kosong. K lepas tu kita pemudahkan dapat yang ni kan. Maksudnya K kuasa 2. Oops. Tolak 4K tolak 12 sama dengan kosong. So kita pemudahkan guna kalkulator. Oops, sorry. Tengok ni cikgu. Cik salah je. Sini 2 lah. Sebut lain. Tulis lain. Ha, macam ni lah. 2. So kat sini negatif 2. Sorry, sorry. So K tolak 6 sama kosong. So jawapan awak tamatlah K sama dengan 6. Yang kedua. Tengok cikgu asyik tulis 3 je. Dah kenapa. K sama dengan negatif 2. So, ni jawapan dia. Sorry sangat-sangat. Sebut lain. Okay, nombor 3. Persamaan kuadratik mempunyai persamaan, mempunyai punca-punca negatif 2 dan 6. Cari nilai H dan K. So, untuk yang A ni, kita ada dua cara tau nak jawab. Okay. So, cikgu ajar dua-dua cara lah. So, tapi terpulang pada awak lah nak guna cara yang mana. Okay, kita ada persamaan x kuasa 2 tambah hx tambah k sama dengan kosong. Okay, bila ada punca, ingat tak? Basic macam kita nak mencari persamaan melalui punca. Kita menggunakan kaedah ni. X dalam kurungan akan dapat plus. Kalau positif dalam kurungan negatif. Sama dengan kosong. Lepas tu kita kembangkan je. So, x kuasa 2 tolak 6x tambah 2x lepas tu tolak 12 sama dengan kosong. So akan dapat x kuasa 2 tolak 4x tolak 12 sama dengan kosong. Okay, lepas tu awak compare je lah dengan yang ni. So maksudnya h awak adalah negatif 4. So h negatif 4 dan k adalah negatif 12. Okay, untuk cara yang kedua, awak menggunakan yang hasil tambah punca, hasil darab punca. Okay, ingat balik kita cari hasil tambah punca dengan hasil darab punca daripada persamaan. Okay, formula dia adalah negatif B over A kan? So, B ialah okay, negatif, B ialah H per 1 maksudnya negatif H. Okay, hasil darab punca. Maksudnya C over A. So, K per 1 akan dapat K. Okay, lepas tu melalui punca. Okay, hasil tambah punca adalah negatif 2 tambah 6. Awak akan dapat 4. Okay, negatif 2 darab 6. Awak akan dapat negatif 12. Lepas tu samakan je lah. Yang ni dengan yang ni. So, maksudnya dapatlah negatif H sama dengan 4. So, H dapat negatif 4. Dan K sama dengan negatif 12. So, awak akan dapat jawapan yang sama. Betul tak? So, terpulang pada awak nak guna yang mana. So, cikgu Syu buat dua-dua. Okay, next kita pergi pada B. Julat nilai C dengan keadaan ni tidak mempunyai punca. Maksudnya kena guna B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Okay, sekarang ni persamaan ni awak dah tahu nilai di mana H dia adalah negatif 4, K adalah negatif 12. So, B awak ni, awak terus masuk je jawapan dia, so negatif. So, X kuasa 2, tolak 4X, tolak 12. Dan pindahkan C, awak tolak C sama dengan kosong. Okay, lepas tu masuk je persamaan ni. So, B adalah negatif 4 kuasa 2, tolak A adalah 1, sorry 4, A 1, C negatif 12 tolak C sama dengan, oh lebih kecil dia kosong.
Okay, negatif 4 kuasa 2 maksudnya 16. Okay, lepas tu mudahkan dulu. Tolak 4. Okay, so 16. Yang ni negatif-negatif positif. 4 darab 12, 48. Okay, negatif-negatif positif. 4 darab C lah 4 C. Okay, 16 tambah 48. Awak dapat 64. So, pindahkan 64 tu. Akan dapat negatif 16. So, C akan dapatlah lebih kecil. Negatif 16 bahagi 4. Sorry. Tengok Cikgu Syu tulis awal-awal lagi. Negatif 64 kat sini. Yelah Cikgu tengok jawapan. Okay, negatif 64 bahagi dengan 4. Jawapan akhir dia negatif 16 sebenarnya. Okay, sorry. Okay, ni jawapan dia. So, dapat C lebih kecil pada negatif 16. Okay, next kita soalan 4. Okay, soalan 4 ni cakap mempunyai dua punca nyata yang sama. Okay, penyata yang sama maksudnya kena guna formula B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okay, dengan H tak sama kosong. So, ni maksudnya nilai H tu tak boleh kosong. Sebab bila H kosong, ni bukan lagi kuadratik. Kan? So, sebab tu dia cakap H tak boleh sama kosong. Dia tidak mempengaruhi pengiraan. Dia adalah sekadar information. Okay, so HX kuasa 2 tambah 3HX tambah H tambah K sama dengan kosong. Okay, untuk persamaan ni dia dah susun siap-siap dah. X kuasa 2, X dah tak ada X. So, kita terus masuk dia dalam persamaan ni. So, B adalah 3H kuasa 2 tolak 4. A adalah H. C adalah H tambah K sama dengan kosong. Okay, kembangkan yang ni akan dapat 9H kuasa 2 tolak. Okay, kita mudahkan dulu 4H. So, 9H kuasa 2 tolak 4H darab H akan dapat 4H kuasa 2. Okay, negatif positif dapat negatif 4HK sama dengan kosong. Okay, so yang ni boleh mudahkan. 9 tolak 4 dapat 5 kan? So, dapat 5H kuasa 2 tolak 4HK sama dengan kosong. Soalan dia ungkapkan K dalam sebutan H. Maksudnya K nak duduk sorang-sorang. So, pindahkan. Oh, sorry. Kena. Cikgu lupa nak silent je kat tadi. Bunyi apa-apa. Terkejut. Okay, so pindahkan yang dulu. So, dapat negatif 4HK sama dengan negatif 5H kuasa 2. So, buah negatif tu sebab 2-2 belah ada negatif. So, akan dapat 4HK sama dengan 5H kuasa 2. Okay, lepas tu dia nak sebutan K kan? So, maksudnya pindah yang ni. So, dapat K sama dengan 5H kuasa 2 per 4H. Okay, lepas tu kita boleh mudahkan ni. Ni boleh potong. Ni boleh potong. So, jawapan akhir kita adalah K sama dengan 5H per 4. So, ni jawapan dia. Okay, next kita pergi soalan yang AX kuasa 2 tolak BX. Okay, dia dah susun siap-siap. Mempunyai dua punca nyata yang sama. So, maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Oh, dia nak cari nisbah eh. Okay, kita buat dulu. Masuk dalam persamaan. So, B kita adalah negatif 5B kuasa 2 tolak 4A adalah A. C adalah 4A. Sama dengan kosong. Okay, kembangkan yang ni. Awak dapat 25B kuasa 2. Kembangkan yang dulu. 4A. Ini 4A. Sama dengan kosong. So, akan dapatlah 25B kuasa 2. Okay, 4 darab 4 adalah 16. So, 16A kuasa 2 sama dengan kosong. Okay, awak pindahkan B lah ke sana. Senang. 16A kuasa 2 sama dengan 25 negatif 25B kuasa 2. So, bila buat negatif akan dapat 16A kuasa 2 plus B kuasa 2.
Okay, sebenarnya ada dua cara nak selesaikan. Okay, so cikgu guna cara biasa lah. So, kita pindahkan 16 tu. 25B kuasa 2 per 16. Okay, lepas tu kita square root. Okay, bila kita square root 25B kuasa 2 per 16. Awak akan dapat apa? Okay, bila square root 25 dapat 5. Betul? Okay, bila square root B kuasa 2 akan dapat B. Okay, sebab ingat balik B kuasa 2 square root akan dapat B. Okay, sebab kita ingat balik tak yang bila square root tu sebenarnya kita boleh pindahkan sebagai 1 per 2. Okay, so jadi dia potong. Lepas tu tinggal B sahaja. Okay, lepas tu punca kuasa 16 dapat 4. So, dapatlah A sama dengan 5B per 4. Okay, so cara nak buat ni sebab okay, cikgu tunjuk dulu. Sebenarnya kalau directly nak buat nisbah tu, B ni awak boleh pindah sini. Maksudnya A per B sama dengan 5 per 4. So nisbah, ingat balik tak awak belajar nisbah? Form 2 eh? Form 2 ke form 3? Form 2 rasanya. So A nisbah B sama dengan 5 nisbah 4. So ni jawapan dia. Tapi mungkin kalau awak rasa macam keliru, okay, dari sini kalau awak pindahkan 4 ke sana, awak akan dapat 4A sama dengan 5B. So, daripada sini, awak belajar form 2 juga rasa. Okay, daripada sini, macam mana kita nak pindahkan jadi dalam bentuk nisbah, awak akan dapat A. Okay, awak pindah B ke sini, awak akan dapat A per B sama dengan 5. So, 4 ni pindah sana. Awak dapat 4. So, awak dapat samalah A nisbah B adalah 5 nisbah 4. Okay, ni cara laju lah maksudnya. So, ni cara basic. Macam mana kita nak pindahkan untuk jadikan nisbah. Okay. So, ni jawapan dia. So, jawapan dia 5 nisbah 4. Okay, so daripada sini, cikgu suruh ajar cara basic macam mana nak selesaikan di sini. Untuk dapatkan nilai yang ni. So, ada cara lain tapi cikgu suruh tak nak tunjuk lah. Okay, so guna cara ni pun boleh. Tapi kalau nak guna cara lain pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so kita dah siap bincang kelima soalan. Okay, kita jumpa lagi next video dan minta maaf kalau ada banyak silap juga video ni. Cikgu sudah cuba untuk minimalkan kesalahan tapi macam itulah bila kita dah menulis kadang-kadang otak fikir lain, tulis benda lain kan. Sebab dia melibatkan nombor. Okay, so kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe untuk dapat video. Okay, terima kasih semua. Bye.